Halo teman-teman, welcome back to Arsa Cars. Kembali lagi bersama aku di sini teman-teman di channel Arsa Cars. Kali ini kita akan bermain mainan lagi teman-teman. Wah, siapa sih ini yang sudah nggak sabar untuk bermain mainan lagi? Banyak sekali mainan-mainan di sini teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan bermain-main lagi. Ayo mulai. Pertama dari yang paling belakang teman-teman. Lihat teman-teman. Ini adalah Thomas. Kereta Thomas. Kereta yang paling ceria teman-teman. Dia sangat ceria. Wah, keren ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman, kereta Thomasnya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada dinosaurus teman-teman. Wah, dinosaurusnya keren sekali teman-teman. Yang ini dinosaurus pemakan tumbuhan. Dan yang ini pemakan apa ya teman-teman? Ini seperti banteng, besar sekali dinosaurusnya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman dinosaurusnya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada Lightning McQueen teman-teman. Wah, warnanya merah. Ada angka 95-nya. Keren sekali ya teman-teman. Lightning McQueen ini adalah mobil yang paling cepat sedunia. Wah, keren. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman mobil Lightning McQueen-nya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil meter. Wah, mobil meter keren sekali teman-teman. Mobil meter ini berguna untuk menarik mobil yang mogok teman-teman. Nanti ditarik dengan kailnya yang ada di belakang ini teman-teman. Wah, warna meter berwarna coklat teman-teman. Keren sekali ya, dia selalu tersenyum. Nah, kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil taksi berwarna kuning teman-teman. Ada nomornya 95. Apakah dia mobil balap yang berpura-pura jadi mobil taksi teman-teman? Mengerikan ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman mobil taksi ini teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil Lamborghini teman-teman. Berwarna abu-abu. Wah, keren sekali mobil Lamborghini-nya. Banyak motifnya. Mobil Lamborghini ini adalah mobil yang paling cepat teman-teman sedunia dan mahal. Wah, inilah mobil para sultan. Keren sekali ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman Lamborghini-nya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil wanita. Wow, warnanya ungu teman-teman. Tapi ada angkanya teman-teman. Apakah ada pembalap di dalamnya? Kerennya mobil ini. Namanya siapa ya teman-teman? Aku nggak tahu teman-teman. Coba tulis di kolom komentar. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman mobilnya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, ada helikopter teman-teman berwarna merah. Wah, keren sekali. Helikopter ini bisa terbang tinggi sekali teman-teman. Wah, keren ya. Bisa terbang tinggi. Warnanya merah seperti capung teman-teman. Bentuknya helikopternya. Keren. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman helikopternya.
Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman. Ini adalah truk tambang berwarna kuning. Inilah truk ekskavator teman-teman. Berguna untuk mengambil pasir. Wah, keren sekali ya truknya. Warnanya kuning mengkilap. Ada begininya teman-teman. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjangnya teman-teman, truk ekskavatornya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, ada truk kembar teman-teman. Tapi satu-satu dulu ya teman-teman. Lihat teman-teman, yang ini teman-teman. Wah, ini adalah truk pemadam kebakaran. Berguna untuk memadamkan api kalau rumah kalian kebakar teman-teman. Makanya kalian jangan bermain api, nanti rumahnya kebakaran. Wah, mengerikan ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman, truk pemadam kebakarannya. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman, truk yang terakhir berwarna merah dan putih seperti bendera negara Indonesia. Ini adalah truk tangki teman-teman, berguna untuk mengangkut air atau mengangkut bensin di dalam sini teman-teman. Wah, keren sekali ya truknya. Inilah truk yang besar. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman truknya. Wah, sepertinya sudah habis teman-teman. Mainannya tinggal rel kereta saja. Wah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Kasih teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.